Ciku Bedok. Hihi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kumpi di channel kesayangan kita, Kumpiku Medok. Dan T-Rex tentunya ya, ini dia ngamuk teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan review mainan lagi tuh. Udah kelihatan namanya Bone Shaker. Ini mainan favorit Kumpi ya, Bone Shaker ini. Oke langsung aja teman-teman, kita review mainannya, let's go. Ini teman-teman, kita dekatkan dulu. Nah, ini dia Bone Shaker. Ini seri yang nggak tahu ya nama, istilahnya seri apa ya ini, jadi ya besar gitu mobilnya teman-teman. Bone Shaker Kumpi beli yang Bone Shaker seperti yang di belakang teman-teman lihat itu, ada warna hijau. Ini yang kedua Kumpi beli, karena Kumpi ini Kumpi beli di Indomart. Kumpi lihat terus Kumpi check out. Teman-teman kalau nggak suka Bone Shaker, di sana masih ada beberapa jenis lain mobil-mobil yang jenisnya seperti ini gitu teman-teman. Ini tempatnya seperti ini ya, ini jadi bisa dimundurkan terus dia nanti akan jalan sendiri. Ini dari metal resmi ya, Bone Shaker. Oke kita buka aja teman-teman, saja Bone Shaker ini. Kenapa Kumpi suka Bone Shaker? Karena konsep mobilnya itu keren teman-teman. Dia memadukan tengkorak dengan mobil klasik. Nah, yang harus dibuka dulu. Yang memadukan tengkorak itu dengan mobil klasik. Jadi horror juga klasik teman-teman. Nah, Kumpi suka. Sekarang kita akan beda-beda ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sama dengan Kumpi suka dengan seri Bone Shaker ini, dan mungkin akan suka yang real car model Ford, model Nissan, Honda gitu, Mazda yang biasanya keren-keren. Kumpi punya tuh Mazda yang keren, Kumpi juga suka. Nah ini udah lepas teman-teman, ini dia, ini loh yang Kumpi maksud teman-teman, dan nuansa tengkoraknya. Ini warnanya apa ya, ini condong keki ya. Nah, enggak coklat juga enggak gold di tengah-tengahnya. Ini warna bahannya besi semua teman-teman, berat ini, lumayan berat. Udah senggol kan. Ini karet keras, ya enggak keras juga sih. Peloknya merah agak empuk teman-teman. Depannya ini engine-nya warnanya hitam, ini knalpotnya warnanya hitam, tengkoraknya hitam, badannya ini warna, ini besi teman-teman, warna merah. Ini engine-nya, ini metal 2021, ini dari besi. Itu ornamennya ada kursinya, ada sopirnya, ini ada tangki bensinnya, ini kelistrikannya, ini belakangnya teman-teman. Ini yang keren itu, ini bisa dibuka teman-teman pintunya. Nah, ini bisa dibuka gini teman-teman. Ada nomor 6-nya, ada papan caturnya, ada nuansa apinya. Bedanya dengan yang itu, yang hijau itu ininya logonya gambar tengkorak. Kalau ini harimau atau beruang ini ya. Harimau atau beruang ini. Harimau lah ya. Pakai topi, ada tulisan 6 dan ada tulangnya. Di belakang ada rumba-rumba apinya. Nah, mobil ini itu bisa diginiin teman-teman. Nah, ini ada mesinnya, ada apa ya? Bukan mesin, ada giginya untuk memutar roda ini. Gitu teman-teman. Ini teman-teman yang suka mobil-mobil yang bisa digunakan untuk balapan bareng teman-teman. Kalian ini keren teman-teman, kalian wajib punya. Masih banyak bentuk-bentuk yang lain, cek aja di Indomaret atau Alfa, kurang tahu ya, coba cek aja mungkin ada gitu teman. Ada kayaknya, ada di Alfa juga, Alfa Mart.
Oke teman-teman, itu dulu video Kumpi kali ini tentang koleksi pullback sih, kalau Kumpi masuk kategorinya pullback, karena dia di pull dia akan kembali pullback, kembali ke depan gitu teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kumpi ya teman-teman, share video-video Kumpi. Kita cukupkan video kali ini sampai di sini saja. Kita akan ketemu di video-video Kumpi selanjutnya. Semangat terus untuk mengumpulkan mainan, mengoleksi mainan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.